UMNO perlu berani berdepan dengan cabaran terutamanya daripada mereka yang menentang perjuangan parti secara habis-habisan. Demikian tegas Ketua Pemuda UMNO, Kari Jamaluddin, yang menyifatkan kumpulan itu bukan sahaja calang-calang orang tetapi yang keluar parti UMNO serta orang besar dalam dunia politik. Bagi Kari, apa yang keramat adalah parti, bukan individu. Ini adalah cabaran secara langsung kepada perjuangan kita. Dalam keadaan tersebut, tuan-tuan, tak boleh kita leka lagi. Kita kena bangkit. Kita kena bangkit kerana yang berdepan dengan kita bukan kecil anak tetapi orang besar. Orang besar yang nak memusnahkan perjuangan kita. Yang keramat adalah parti, bukan individu. The moment mereka keluar daripada UMNO, mereka keluar daripada wadah perjuangan bangsa Melayu, maka saya percaya dan yakin orang Melayu juga tidak akan bersama dengan mereka. Kari berkata demikian dalam ucapannya pada persidangan perwakilan Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO Bahagian Putrajaya 2016 pada Isnin. Selain itu, Kari mengingatkan anggota UMNO untuk memberi perhatian kepada sentimen politik sebagai strategi menghadapi pilihan raya umum ke-14 bagi memastikan rakyat khususnya dari bandar tidak terpengaruh dengan sentimen negatif yang dibawa pembangkang. Ini adalah sebenarnya pertarungan yang berlaku pada hari ini. Di Putrajaya, kawasan-kawasan seperti Putrajaya adalah pertarungan antara service versus sentiment. Kalau based on service saja, berdasarkan kepada service, saya percaya dan yakin mudah Putrajaya, UMNO dan Barisan Nasional menang. Masalahnya dalam konteks pilihan raya umum, service versus sentiment. Sentiment itu datang dan sentiment itu boleh menafikan segala service yang kita bagi. Kari menekankan terdapat banyak perkara positif yang sudah dibawa oleh parti yang perlu disampaikan oleh anggota UMNO kepada rakyat. Terhadap UMNO dan Barisan Nasional dengan lapas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan segala sukacita. Sementara itu, Kari turut menasihati anggota UMNO untuk menerapkan mentaliti untuk berjaya sebagai keyakinan bagi parti itu untuk menang pada PRU14 nanti. Yang pertama, kita kena ada keyakinan diri. Kita mesti ada self-confidence yang kita boleh pulih 100% dalam pilihan raya yang akan datang. Sambil mengakui parti sedang berdepan pelbagai cabaran dan kontroversi, Kairi mahu setiap anggota UMNO untuk tetap bersama dan menyokong Presiden Parti. Kita berdepan dengan keadaan seperti ini, di mana prejudis, bias terlalu tinggi. Kita fikir, guna akal kita dan juga guna semangat kebersamaan dengan Presiden kata, nothing has been proven yet. Kita keren, walaupun dikecam, walaupun dicemooh dalam media sosial kita ini, semua apa UMNO, balaci-balaci macam-macam UMNO dan sebagainya, apalah. Kita jadi balaci, kita jadi macam, tak apa. Sebab apa? Kebersamaan dengan Presiden, kita cuba menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Katanya lagi, antara cabaran dalam berdepan PRU14 adalah akan wujud medan pertempuran di kawasan bandar dan pinggir bandar. Ini kerana beliau melihat golongan dari bandar membawa ideologi dan pemikiran negatif ke kawasan asal mereka dan cuba mengubah persepsi orang luar bandar. Kari menggesa bahagian UMNO Wanita, Pemuda dan Puteri untuk fokus dan beri perhatian supaya mengelak gelombang tsunami dari bandar ke luar bandar berleluasa.